Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pemburu resep. Hari ini saya memasak ayam bumbu keluak. Ini yang hitam-hitam ini adalah keluaknya ya, buah keluak. Buah keluak seperti apa? Nanti saya akan beritahu bumbu-bumbu dan langkah-langkahnya membuat ayam bumbu keluak. Ini lezat sekali sobat pemburu resep dan wanginya luar biasa. Sebelum saya menuju ke langkah-langkah dan cara bahan-bahan serta cara pembuatannya, kita subscribe dulu ya. Dan like video ini. Satu subscribe dari kalian maka akan memajukan channel ini dan saya semakin semangat untuk membeberkan resep-resep masakan untuk kalian semua sobat pemburu resep. Yuk simak dulu langkah-langkah dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat ayam bumbu keluak ini. Nah, begini loh cara-caranya. Jadi bahan-bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu ya. Bahan-bahannya saya sudah punya ayam. Ayamnya sudah saya goreng tapi gorengnya tidak garing ya. Jadi ayam hanya di apa kalau orang Jawa istilahnya disekel. Disekel. Jadi gorengnya enggak garing. Hanya seperti ini saja untuk membentuk kulit saja. Harus menyiapkan keluak. Ini keluaknya sudah saya buka. Jadi bentuk keluak yang sudah dibuka seperti ini. Kalau bentuknya yang belum dibuka begini. Ini namanya keluak ya. Kalau sobat pemburu resep enggak tahu, di pasar ini banyak sekali. Kalau pedagang-pedagang bumbu itu biasanya punya ini keluak. Kemarin saya beli berapa ya? Lumayan sih, 10 biji dapatnya. Harga berapa ya lupa saya. Ini yang sudah saya buka 9 biji, nanti saya akan pakai 10 biji ya. Yang ini belum saya buka. Ini nanti dibuka, bukanya karena ini keras ya, kulitnya kan keras sekali ya. Nanti digeprak ya, geprak nanti akan jadi begini isinya diambil. Ini kalau isinya itu empuk, warnanya hitam. Nah, kemudian bumbu yang nanti akan dihaluskan. Yang pertama saya punya 1 sendok makan merica, kemudian 6 bawang putih, kemudian 5 kemiri. Kemudian saya punya jahe yang sudah saya bakar ya, ini jahenya sudah dibakar. Ya, saya pakai segini, satu ruas ini. Jadi bakar. Kemudian saya punya kunyit. Ini kunyitnya juga sudah saya bakar. Nih, ada sereh, nanti digeprak serehnya. Dan daun salam saya pakai 4 lembar, kemudian daun jeruk saya pakai 5 lembar. Kemudian bumbu standarnya ada penyedap rasa, garam, gula pasir. Kita haluskan dulu bumbu yang ini. Ya, sudah halus. Ini adalah bumbu untuk 1 kilo ayam. Nah, sobat pemburu resep, ini bumbu halus yang tadi sudah saya haluskan ya. Sekarang kita tumis. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan ini ya. Jadi, ini sudah saya geprak serehnya, kemudian daun jeruk salam dan ini keluaknya sudah saya haluskan. Tumis dulu sampai harum ya, sobat pemburu resep. Nah, kalau sudah harum seperti ini, kemudian masukkan keluaknya. Kemudian tambahkan air. Masukkan garam, masukkan gula, masukkan penyedap rasa. Airnya warnanya jelas menghitam, nanti juga ayamnya akan jadi hitam, efek dari bumbu keluaknya ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan ayamnya. Ini 1 kilo ayam ya. Ayam yang sudah saya goreng tapi tidak garing. Nah, sekarang kita tutup saja. Nah, ini dia sobat pemburu resep. Sudah mulai berkurang airnya. Nah, ini ayamnya warnanya sudah berubah menjadi hitam. Jadi tanpa kecap ya, ini karena bumbu keluak itu sudah menghasilkan warna hitam. Kalau sudah seperti ini, matikan apinya. Kita bisa menyajikannya di piring saji. Oke, terima kasih sahabat pemburu resep. Sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.